Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tampanku dan semuanya, dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya Tamrin di channel Tampanku ya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sekarang masih suasana lebaran ya, di hari ketiga. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batinnya buat teman-teman yang merayakan. Nah, sekarang Tampanku nggak review Hot Wheels dulu ya. Oke, ini kebetulan tadi saya habis ajak anak saya ke PIM 3. Nah, di sana saya melihat ada booth atau tempat cookies ya. Di sana tuh ngantrinya panjang banget. Nah, saya jadi penasaran, itu apa sih? Dan ternyata cookiesnya ini adalah Dog Lab. Ya, ini dia, Dog Lab. Oke, arti nasal cookies. Oke. Nah, ini katanya ini cookies premium, teman-teman. Jadi harganya lumayan cukup mahal ya, cukup tinggi. Nah, tapi ini sebenarnya ini cookies buatan lokal ya, buatan Indonesia, bukan luar negeri ya. Nah, buat teman-teman yang baru lihat channel saya, silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, kalian luar biasa. Nah, ini sekarang saya mau kasih lihat teman-teman, saya mau unboxing, lihat cookiesnya seperti apa, kuenya seperti apa. Oke, langsung aja ya, kita buka dulu. Nah, ini saya belinya satu. Dua, terus ada tiga. Oke. Nah, ini ada empat macam, teman-teman. Oke, nah ini kantongnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, paper bagnya ya. Nah, saya pengen kasih lihat atau review ke teman-teman ya. Ini yang pertama. Oke, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Boxnya. Nah, ini masih di segel. Nah, ini Dog Lab ya, Dog Lab. Arti nasal cookies ya, teman-teman. Nah, ini kalau untuk Dog Lab ini seperti yang saya bilang tadi, ini buatan lokal ya. Ini buatan Ibu Hana Makarim ya. Oke, saudaranya Pak Mendikbud, Nadiem Makarim ya, teman-teman. Oke, nah ini kalau untuk yang ini dia the BFF. Oke. Nah, ini saya kurang tahu nih BFF-nya apa. Oke, ini yang pertama. Tuh. Terus yang kedua ini. Oke. Yang kedua ini. Terus yang ketiga ini. Dan yang ini yang keempat. Oke, kita buka dulu yang ini ya, teman-teman. Ini yang terakhir aja ya. Nah, ini dikasih selotip, teman-teman. Kita langsung unboxing ya. Oke, nah ini sejarahnya kalau nggak salah ya, ini dibuatnya atau berdirinya tahun 2017, teman-teman. Oke, oleh Ibu Hana ini. Nah, ini outletnya lumayan cukup banyak. Ini salah satunya di PIM 3, ini ada. Kalau nggak salah di Senopati ada. Terus di Grand Indonesia juga ada. Mungkin teman-teman silakan cari di Google saja. Nah, ini dia teman-teman. Ini yang saya bilang. Saya penasaran nih. Kok orang ngantri banget belinya. Oke. Nah, cookiesnya seperti ini ya, teman-teman. Oke. Kelihatan nggak, terang nggak? Nah, ini warnanya biru, teman-teman. Ini sekilas apa nih, mirip bakpao tapi bukan ya. Nah, ini kalau ini namanya monster ya, monster cookies ya. Ya, cookies monster lah ya, warna biru. Oke, kemudian kita buka lagi ya, teman-teman. Ini yang kedua. Oke, langsung aja. Nah, wow, ini coklat-coklat kayak brownies gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini namanya Gold Digger. Digger, teman-teman. Oke, kelihatan ya coklat-coklat gimana gitu.
Oke, lanjut yang ketiga ini. Ini selotip. Nah, ini dia. Nah, ini yang ketiga, The Duchess, teman-teman, namanya. Oke. Nah, ini harga satuannya ini cukup lumayan mahal, teman-teman. Bisa dikatakan premium. Ini satunya sekitar 55.000, teman-teman. Oke. Jadi satuannya ini sekitar 55 ribuan. Oke, kita buka yang ini juga ya. Yang BFF ini, teman-teman. Oke, kita buka dulu. Oke. Nah. Oke. Kita lihat isinya. Oh, ternyata seperti ini, teman-teman. Wow. Oke. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ini lebar, tipis. Oke. Nah, kita sajikan di piring dulu ya, teman-teman. Oke, tunggu sebentar, kita rapikan dulu. Kita ambil piring dulu ya, teman-teman. Oke, ini The Duchess. Nah, kemudian ini satu lagi. Oke, ini Digger. Waduh, Rumel, teman-teman. Gold Digger, teman-teman. Oke, lanjut lagi, ini The BFF. Oke. Nah, kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada Monster Cookies. Mantap, warna biru. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Saya belinya 4 item. Nah, ini saya dapat ini tadi di Ponokina Mall 3 ya. Nah, ini kata mbaknya ini yang best seller, teman-teman. Oke. Ini Gold Digger, kemudian ini Duchess, Monster Cookies dan BFF. Oke, kita lihat komposisinya satu-satu ya, teman-teman. Ini apa nih dalamnya nih? Oke, coklat-coklat begitu, teman-teman. Jadi lumer gitu. Ini kelihatan enak nih. Kita cobain dulu ya. Kita cobain sedikit ya. Enak, teman-teman. Mantap. Jadi ini cemilannya sultan, teman-teman. Oke, mantap. Nah, buat teman-teman yang penasaran rasanya seperti apa, nah, datang langsung aja ke Dog Lab ini, teman-teman. Oke. Mudah-mudahan nggak ngantri panjang ya, karena tadi saya ngantrinya panjang banget. Oke. Oke, berikutnya saya mau nyobain yang ini, teman-teman. Oke. Duchess ini, Duchess. Oke, kita lihat bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Oke, adonannya ini warna coklat ya, teman-teman. Coba kita buka isinya ya. Kita lihat seperti apa. Oh, ini seperti ini, teman-teman, komposisinya, teman-teman. Ini ada coklat-coklat gitu, teman-teman. Kita cobain ya sedikit ya. Oke. Ya. Enak, teman-teman. Ada asin-asin dikit. Mantap, mantap. Nah, ini kalau nggak salah harganya itu 55.000 kalau yang ini. Kalau yang ini itu 55.000 juga yang si Digger ini. Oke, lanjut lagi. Kita cobain yang ini ya, teman-teman. Nah,
Ini BFF ini teman-teman. Ini harganya 50.000 teman-teman. Kita cobain ya. Ini gepeng-gepeng gitu, tapi mirip-mirip, mungkin beda adonan sedikit ya. Enak teman. Enak. Enak banget. Oke, mantap. Nah, terakhir kita lihat yang ini nih. Ini yang katanya lagi apa? Lagi naik daun nih, si Cookie Monster-nya ini. Oke, ini warna biru, mirip sekilas mirip bakpao ya. Oke, ini warna biru adonannya. Kita buka ya. Kita black ya. Oke, 1 2 3. Nah, ini dia teman-teman isinya. Jadi isinya itu ada warna coklat-coklat gitu, teman-teman. Oke, jadi ada lapisan-lapisannya lagi. Oke, kita potong sedikit ya, teman-teman. Kita cobain rasanya seperti apa. Lembut banget, teman-teman. Enak nih, teman-teman. Jadi ini kayak dua rasa gitu, teman-teman. Oke, kita cobain lagi. Mantap. Kalau Cookie Monster ini 40.000 ternyata. Oke. Nah, ini agak kotor ya, teman-teman. Nah, kalau untuk daftar harganya ini teman-teman. Saya kasih lihat ke teman-teman. Ini agak buram, teman-teman. Jadi yang ini Gold Tiger ini 55.000, Cookie Monster 40.000, Duchess itu 55 juga, terus yang ini BFF ini 50. Oke, ditambah small paper bag ini nggak bayar ya, gratis ya. Oke. Nah, pokoknya ini recommended banget ya buat cemilan-cemilan di rumah. Oke, ini homemade banget. Oke, mungkin sekian dulu ya review dari saya. Oke, mudah-mudahan suka, mudah-mudahan terhibur. Oke, kalau ada kekurangan mohon maaf ya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru lihat channel saya, silakan di subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, kalian sangat luar biasa. Saya undur diri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.